Ini adalah rumah saudara Tulus yang istrinya sakit seperti epilepsi atau AYAN. Jadi dia sudah tidak berpenghasilan, tidak bekerja. Setiap hari hanya menunggu istrinya. Kita akan ikuti mantri kesehatan dari Puskesmas Parangkubito untuk melihat pasien ini. Ini kondisi rumahnya, ini Tulus suaminya dan yang sedang sakit. Ini dari Puskesmas Parangkubito memeriksa pasien. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pak Mariyadi dari Puskesmas Parangkubito. Pun bundang. Pun sing parane iki kawan sasi niki. Ribut. Kawan sasi niki sing parane iki. Mulai siang niki. Setiap hari Bapak kerja apa? Bapak kerjanya dagang sono, Depok, dagang kotak-kotak. Bapak kerjanya apa? Kerjanya nungguin orang sakit. Sehari tiap-tiap jam itu kumat, kejang, tiap hari, tiap jam nggak ada berhentinya. Terus makannya gimana dong? Makannya dari orang-orang. Ada yang jamin, Bapak lurah, Ibu lurah yang jamin saya. Kalau nggak dijamin Ibu lurah, Pak lurah, saya nggak bisa makan. Terus pikirnya apa Pak Tulus untuk si istrinya? Apanya tuh? Untuk pengobatan istrinya, maunya gimana? Ya, Papa. Akhirnya gini, makanya kalau nggak ditungguin, parahnya gitu. Itu setiap jam kali? Setiap jam sekali, gini. Belum pernah diperiksa ke rumah sakit? Puskesmas sudah, rumah sakit belum. Belum punya BPJS? Loh. Ini asli sini, kakak sini apa? Asli kakak sini. Tidak berusaha tadi ke BPJS, ke dinas sosial? Belum pernah di sini. Tempoh hari pernah di Depok. Depok ya kata dono. Bang KTP-nya harus KTP Depok. Pak Mariyadi, tolong diberikan saran untuk pasien ini sebaiknya seperti apa? Ya ini periksanya ke rumah sakit dulu. Kalau tidak punya BPJS ya awal jam kesda itu ngurus ke dinas sosial. Dan nanti kan dikasih dari dinas sosial. Itu kan surat pengantar dari kelurahan atau desa. Nanti ke kecamatan mengantar langsung ke dinas sosial. Sakitnya apa sih ini Pak? Ini epilepsi. Ngurus di sono untuk kemarin. Ini positif epilepsi ya? Ya itu kan perlu didiagnosa dari rumah sakit dulu. Nah ini diagnosa dari Puskesmas Tanah Baru, Depok. Di Depok itu diagnosa sementara itu epilepsi. Terus jadi selama ini tinggal di Jakarta? Iya.
Oh, jadi waktu ngurus BPJS di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Kan epilepsi dari Puskesmas Tanah Baru. Ya. Istri sakit terus nggak bekerja. Ya terus makan sehari gimana itu? Berapa kali? Sehari ya sekali. Habis kita makan dari orang-orang, bantuan orang sekampung. Berarti setiap hari di rumah ya? Setiap hari nungguin terus, setiap satu jam sekali kumat. Sakit begini udah berapa tahun? Sekitar 4 tahun, cuman parahnya 4 bulan. Dari mulai bulan puasa sampai sekarang. Hampir setiap hari kambuh? Setiap hari kambuh. Setiap hari, setiap jam. Saya juga nggak tahu penyakit apa. Sampai saya bingung, jatuhnya keder, nggak bisa usaha, makannya susah. Jadi setiap hari istri tidur terus ya? Iya. Nggak berani ninggal? Nggak berani ninggal, masalahnya sekali kejang deh ntar, kalau pas berdiri bisa jatuh. Kalau tiduran mending kita bisa nahan. Kalau lagi dede di luar di bangku pernah sampai yang terguling. Karuan penyakitnya penyakit apa nggak ngerti. Orang tua udah nggak ada ya? Orang tua udah nggak ada, tinggal satu bapak.